Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesempatan melanjutkan pengajian ta'limul muta'allim, pengajian ta'lim muta'allim kita. Minggu lalu sudah kita baca sedikit dari mukaddimah. Kita lanjutkan apa yang ditulis oleh pengarang di mukaddimah yang kita baca. Apa artinya mukaddimah? Pengantar atau pendahuluan. Sebelum kita membaca isi kitabnya, kita baca dulu pengantarnya. Minggu lalu sudah kita baca, beliau menjelaskan salawat dan salam dan mengapa beliau mengarang kitab Ta'limul Muta'allim, karena beliau merasa banyak orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi ternyata mereka tidak menemukan atau tidak sampai kepada ilmu, atau tidak menemukan manfaat dari ilmu, yaitu mengamalkan dan menyebarkannya. Mereka terhalang, yuhramun, ya, mereka terhalang, ada yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mampu mendapatkan manfaatnya ilmu. Bahkan ada yang tidak memperoleh ilmu sama sekali. Ya, banyaknya orang yang belajar, nah ilmu yang dia dapat itu sangat ada yang sama sekali tidak dapat, ada yang mendapat tapi tidak mendapatkan manfaatnya. Sekedar tahu tapi tidak bisa diamalkan. Sekedar tahu tidak bisa diamalkan dan tidak bisa disebarkan. Nah, itu yang sebelumnya kita baca mengapa demikian, mengapa seseorang itu, thullabul ilmi itu tidak mendapatkan manfaat dari ilmu, tidak sampai kepada ilmu, terhalang mendapatkan manfaatnya ilmu. Kenapa demikian? Kita lanjutkan. 5 karena 5 annahum karena sesungguhnya mereka. 5 karena annahum sesungguhnya mereka. Sesungguhnya mereka akhta'u, sungguhnya mereka salah. Khata artinya salah. Akhta'u, mereka telah salah. Sungguhnya mereka telah salah. Khata, salah. Akhta'u, mereka salah. At-tariqa, mereka salah. Saya ulangi, akhtau, mereka salah. Toraikahu jalan-jalannya atau cara-caranya. Mereka salah, akhtau toraikahu cara-caranya. Maksudnya cara-caranya menuntut ilmu. Mengapa orang tidak mendapatkan manfaat ilmu, bahkan tidak memperoleh ilmu, itu karena mereka salah jalan atau salah caranya menuntut ilmu. Itu toraik, itu jamaknya torik, ya, jalan, cara, ya, jalannya menuntut ilmu, caranya menuntut ilmu. Mereka salah dalam mencari ilmu, salah caranya mencari ilmu, ya. Wataraku dan mereka meninggalkan. Wataraku dan mereka meninggalkan. Syara'itahu
syarat-syaratnya. Jadi dalam menuntut ilmu itu ada syarat-syaratnya. Dalam menuntut ilmu ada syarat-syaratnya, ada caranya. Tidak sekedar belajar. Ya, harus ada caranya, ada syarat-syaratnya. Ya, nanti kita baca apa syarat-syaratnya dalam menuntut ilmu. Ya, kalau kita biasa itu bahasanya ada tutorialnya. Ya, ada tutorialnya dalam menuntut ilmu, ada caranya. Ya, ada buku petunjuknya. Itu biasa kalau kita beli HP, ada itu buku petunjuknya. Cuma kadang ada orang yang tidak baca itu. Padahal ada caranya. Ya, ada caranya. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga itu ada caranya. Ya, tidak sekedar datang ke sekolah pakai baju seragam, duduk kemudian tinggal dengar, enggak, bukan seperti itu. Ada cara-caranya. Ya, nanti kita baca apa cara-caranya. Nah, ini kaidahnya. Ada kaidahnya. Wa kullu, dan setiap. Wa kullu, dan setiap. Man akhta'a, orang yang salah. Wa kullu man akhta'a at-tariqa, wa kullu, dan setiap man, orang yang akhta'a, salah. Wa kullu, setiap man, orang yang akhta'a, salah. At-tariqa, jalan, garis miring cara, salah jalan atau salah caranya. Dhalla, tersesat. Dhalla, tersesat. Jadi ini kaidahnya, aturannya, ya, yang pasti terjadi ini. Wa kullu man akhta'a tariqa dallah, setiap orang yang salah jalan atau salah caranya, salah jalannya, itu dhalla, itu tersesat. Rumusnya, ya, rumusnya seperti itu. Kalau ada orang salah jalan, maka dia akan tersesat. Ya, minggu lalu beliau berkata, banyak orang yang bersungguh-sungguh tapi salah jalan. Ya, ibaratnya begini. Ibaratnya orang yang bersungguh-sungguh itu kita ibaratkan dalam naik motor. Kita ibaratkan orang naik motor. Orang yang bersungguh-sungguh naik motor itu dia menggas, dia gas motornya itu orang yang bersungguh-sungguh. Ya, kalau dia gas, ya dia kencangi motornya, itu namanya orang yang yajidun. Orang yang bersungguh-sungguh. Kita ambil contoh orang yang naik motor mau pergi ke Jalan Barukang atau mau ke Panampu. Ada orang yang mau ke Panampu. Panampu di mana arahnya, ke sana ya? Panampu ke sana arahnya Panampu. Jadi dia naik motor keluar dari sini mau ke Panampu, tapi dia belok ke sana. Apa artinya? Artinya salah jalan. Seharusnya dia ke sana, dia arahnya ke sana, tapi ternyata dia arahnya ke sini. Dia salah jalan. Dia bersungguh-sungguh. Semakin dia gas motornya ke sana, itu semakin tersesat, semakin menjauh. Begitulah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, tojen-tojengi, yang bahasa Makassarnya, tojen-tojengi, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tapi salah caranya, maka dia hanya semakin menjauh dari ilmu, atau semakin jauh dari manfaatnya ilmu. Semakin menjauh dari manfaatnya ilmu. Begitulah orang yang salah jalan. Semakin mau ke Barukang, mau ke Panampu, tapi ternyata dia jalan ke sana,
maka semakin dia gas, semakin dia kencang motornya, bukan semakin mendekat, tapi justru halnya semakin menjauh. Begitulah orang yang menuntut ilmu. Makanya kalau mau menuntut ilmu harus pelajari bagaimana caranya menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Ya pelajari kitab Ta'lim al-Muta'allim. Karena disinilah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menjelaskan bagaimana caranya menuntut ilmu, dan sudah terbukti banyak yang dihasilkan, banyak ulama yang berhasil itu karena beliau mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim dan mengamalkan isinya. Bukan hanya mempelajari tapi juga mengamalkan isinya Ta'limul Muta'allim. Ya itu ya. Jadi kaidahnya kullu man akhta'a tariqan dhalla. Ya, setiap orang yang salah jalan itu akan tersesat. Ya, semakin dia gas, semakin menjauh dari tujuan. Tujuannya mau ke Panampuk, tapi dia belok kiri. Ya, semakin dia gas ke sana, justru yang dia dapat jalan ujung. Ya, jalan Bandang. Jalan Lamur dia dapat, bukan jalan Barukang, bukan di Panampuk. Ya. Kenapa orang yang salah jalan dia tersesat, wala yanalu, dan tidak memperoleh atau tidak mendapatkan, wala yanalu, tidak memperoleh al-maqsudah, tidak memperoleh al-maqsudah, tujuan apa yang dia cari, al-maqsud tujuan yang diinginkan. Ya, tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Qalla au jalla. Qalla au jalla. Qalla sedikit. Qalla sedikit au atau jalla banyak. Sedikit atau banyak. Jadi orang yang salah jalan, ya, dia tidak akan memperoleh sedikit atau banyak. Ya, dia salah. Ya. Kita contohkan tadi, ya, tidak ada yang dia dapat. Ya, kalau dia salah jalan, makanya dalam menuntut ilmu perbaiki jalannya, perbaiki caranya menuntut ilmu. Jadi, kalau selama ini kalian ya sudah bertahun-tahun belajar, tapi kalau disuruh tulis apa yang kalian pernah pelajari, mungkin tidak lebih dari 10 halaman atau 10 lembar mungkin. Tidak ada yang kalian bisa ingat. Maka itu ya itu disebabkan karena salah caranya belajar. Ya, ada yang di sini sudah belajar 10 tahun, ada yang sudah 6 tahun atau ada yang sudah 7 tahun. Ya, ada yang sudah 12 tahun, 13 tahun mungkin. Tapi ternyata yang dia dapatkan itu masih sedikit atau mungkin atau tidak ada. Nah, itu boleh jadi karena salah jalan. Aradtu, saya ingin. Aradtu, saya ingin. Wa ahbabtu, dan saya senang. Jadi kata ya ahbabtu, ya ahbaba, senang, cinta, ya saya suka. Aradtu, saya ingin. Wa ahbabtu, dan saya senang atau saya suka. An ubayyina, untuk menjelaskan. Saya senang untuk menjelaskan. An ubayyina, untuk menjelaskan.
an ubayyina lahum kepada mereka, an ubayyina lahum kepada mereka, mereka maksudnya siapa? Thullabul ilmi, thullabul ilmi, penuntut ilmu, para penuntut ilmu, para pencari ilmu. Jadi kita semua di sini, kita semua yang hadir di sini, maksudnya lahum itu kepada mereka, mereka maksudnya siapa itu kepada ya kita semua di sini. Ya, siapa itu para penuntut ilmu. Jadi kalian datang ke sini, apa yang kalian cari? Ya kita datang ke sini sama-sama mencari ilmu. Ya, yang kita cari di sini adalah ilmu. Bukan cari teman, bukan cari apa. Ya, itu sampingan. Ya, kalau ada yang cari teman atau apa, ya itu sampingan. Tapi tujuan utama kita hadir di sini adalah mencari ilmu. Lalu kepada mereka tariqa, cara atau jalan. An ubayyina lahum tariqa, at-ta'allumi, jalan atau cara at-ta'allum, belajar. Jadi Syekh Az-Zarnuji ingin senang menjelaskan kepada kita cara belajar, bagaimana caranya belajar. Ya. Ada, saya sebelum kita lanjutkan, ada pengalaman saya ini, pengalaman pribadi saya. Pengalaman saya pribadi, pernah dulu waktu saya belajar di negeri orang, itu ketika malam ujian, jadi besok mau ujian, besoknya mau ujian, saya belajar, saya baca bukunya, saya hafal isi bukunya, saya baca, belajar sampai tengah malam saya baca. Besoknya mau pergi ujian, akhirnya saya setelah sampai ujian, pergi di tempat ujian, saya baca soalnya, saya tahu apa jawabannya ini, saya tahu isinya, saya tahu jawabannya, tapi ternyata saya tidak bisa tulis. Kenapa saya tidak bisa tulis? Saya mengantuk karena waktu malam saya begadang, tidak tidur. Akhirnya ketika ujian saya mengantuk dan tidak bisa tulis isinya, tidak bisa tulis isi jawabannya karena mengantuk. Nah, itu artinya saya salah cara aku belajar. Begitu salah satu cara belajar yang salah. Akhirnya seperti itu. Jadi bukan berarti saya tidak belajar. Saya belajar, tapi salah cara aku belajar. Ya. Salah cara belajar. Nah, begitulah kita semua. Kita semua ini, ya, yang hadir semua di sini ini orang-orang belajar semua. Ya, orang yang hadir di sini itu orang-orang yang belajar. Tapi apakah semua yang hadir di sini memperoleh ilmu atau memperoleh manfaatnya ilmu? Belum tentu. Ya, kenapa? Karena pasti ada salah caranya belajar. Apa itu? Apanya yang salah? Cara apanya yang salah? Nah, nanti kita baca. Ya, kita teruskan nanti baca di sini. Dan selama kita pengajian, kita pelajari satu per satu apa-apa yang mesti kita penuhi supaya kita dianggap benar dalam menuntut ilmu. Ala, ya, kita arti bebas, ya, artikan bebas. Ala artinya, arti sebenarnya ala itu atas. Ya, arti sebenarnya ala itu artinya atas, cuma kita artikan bebas. Ala ma ra'aitu, sebagaimana, kita artikan ala sebagaimana supaya maknanya kita bisa dapat, kita maksudnya kita dapat, kita artikan ala bukan di atas, bukan atas. Cuma pelajaran kita ala itu artinya di atas, cuma kita artikan ala sebagaimana ma ra'aitu, apa yang saya lihat.
garis miring. Ya, bukan cuma dilihat, marah itu apa yang saya baca. Ma apa yang ala saya artikan tadi sebagaimana marah itu apa yang saya baca atau apa yang saya lihat. Jadi dalam menerjemahkan bahasa Arab itu tidak bisa kita kaku. Ya, raa artinya melihat. Tapi maksudnya apa yang beliau baca. Fil kutubi, di kitab-kitab. Fil kutubi, di kitab-kitab. Fi, di al-kutubi, kitab-kitab. Ini kata kutubun itu adalah jamak taksir dari kata kitabun. Ya, satu artinya satu kitab itu kitabun. Dua kitab kitabani atau namanya musanna. Banyak kitab jamak. Jamak taksir yang tidak beraturan. Ya. Kutubun kitab-kitab. Jadi apa yang diperoleh pengarang, apa yang diperoleh Syekh Az-Zarnuji ini, di apa yang dia peroleh dari kitab-kitab. Wa sami'tu, dan yang saya dengar, dari kata sami'a, mendengar. Sami'a, sami'a Allahu liman hamidah, sami'a, mendengar. Sami'tu, saya dengar. Apa yang saya dengar? Min, dari azatizi, dari azatizi, azatizi guru-guruku, azatizi guru-guruku. Jadi ini lagi jamak taksir namanya. Satu guru itu ustaz, satu guru itu ustaz, dua guru ustadzani, banyak guru azatiz. Ya, itu jamak taksir. Jamak taksirnya ada azatiz, banyak guru. Itu jamak taksirnya ada persamaannya azatiz atau azatizatun pakai ta, ada tanya di belakang. Biasanya kalau ada ta itu berarti perempuan, berarti muannas, berarti perempuan. Tapi tidak dimuannaskan, apa, tidak muannas ki. Jadi banyak guru laki-laki sama azatiz atau azatizatun sama. Tapi kalau guru perempuan banyak, apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya kalau guru perempuan banyak? Banyak guru perempuan, bukan azatizatun, bukan. Tapi ustazatun, jamak muannas salim, ustazat, ustazatun itu. Jadi bukan azatiz. Jadi kalau salah kalau ada orang bilang yang kami hormati para azatiz dan azatizah, karena azatiz dengan azatizah sama artinya. Dia adalah jamak taksir dari kata ustaz. Ya. Jadi yang benar adalah yang kami hormati para azatiz dan ustazat. Jadi yang benar para azatiz dan ustazat. Yang salah kalau azatiz dan azatizah, karena azatizah juga bagian dari jamak jamaknya ustaz laki-laki. Walaupun ada tanya, ya. Sama kata khalifah itu dalam biasa kalau dibaca itu kalau di antara salat tarwih, ya, itu khalifah di situ tanya, itu bukan tamannas, ya, bukan tamannas. Seperti dibaca
al khalifatul ula, ya bukan itu, al khalifatul awwalu, ya bukan al khalifatul ula, tanya bukan tamuannas. Kita kembali ke di sini ke kitab. Sami'tu min ustazi ustaz min azatizi, dari guru-guruku ulil ilmi, ulil orang-orang yang memiliki, panjang kita artikan ulil ya, atau artikan saja yang memiliki, uli yang memiliki ulil ilmi, memiliki ilmu. Jadi guru-gurunya yang memiliki ilmu, bukan guru-guru sembarangan, guru-guru yang memiliki ilmu. Wal hikam, bukan saja memiliki ilmu, tapi juga memiliki al hikam. Sudah kita jelaskan minggu lalu, al-hikam itu lebih dari ilmu. Biasa diartikan dengan kebijaksanaan. Biasa juga diartikan akhlak, wal-hikam dan hikmah, hikmah-hikmah. Ulil ilmi, orang yang memiliki ilmu, wal-hikam dan hikmah-hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan atau akhlak. Dia praktekkan itu ilmunya, dia kerjakan itu ilmunya, dia laksanakan itu ilmunya, dia amalkan itu ilmunya. Itu namanya al-hikam. Kenapa beliau ingin menjelaskan kepada kita caranya menuntut ilmu? Kenapa beliau ingin jelaskan kepada kita caranya menuntut ilmu? Rajaan, karena berharap, beliau berharap, rajaan, beliau berharap, rajaan, beliau berharap, ad-du'a, berharap doa-doa, berharap doa, berharap, berharap doa, karena berharap doa, li untukku. Jadi beliau mengharapkan doa untuk dia, untuk beliau, minar raghibina fihi, dari ar-raghibina, dari orang-orang yang menginginkan, hihi padanya, maksudnya ilmu, orang-orang yang mengharapkan ilmu. Jadi beliau mengarang kitab ini tujuannya untuk mendapatkan doa dari kita. Jadi kita semua ini, beliau mengharap doa-doa kita ini untuk beliau, ya beliau mengharapkan doa kita kepada beliau, ya. Jadi kita setiap membaca kitab ini, kita doakan juga kepada pengarang, supaya kita, karena itu tujuannya, itu salah satu tujuannya beliau mengarang kitab ini, supaya kita memperoleh manfaatnya dan juga memperoleh doanya. Al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Apanya, doa apa yang beliau harapkan dari kita? Doa apa yang beliau harapkan dari kita? Bil fauzi, dengan keberuntungan. Bil fauzi, dengan keberuntungan. Wal khalasi, dan kebebasan. Fi yaumiddin, pada hari pembalasan. Jadi beliau mengharapkan doa kita, mudah-mudahan beliau, Syekh Az-Zarnuji ini, memperoleh keberuntungan dan kebebasan. Tidak ada, dia bebas dari segala tuntutan nanti ketika hari kebangkitan, hari kiamat, ya, hari
hari kebangkitan nanti, hari pembalasan nanti itu, ya beliau mengharapkan doa kita. Jadi kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau memperoleh apa yang beliau cita-citakan dari mengarang kitab ini. Ba'da mastahartu, ba'da setelah ma mastahartu, setelah saya beristikharah, setelah ba'da setelah mastahartu saya beristikharah. Artinya beristikharah itu meminta petunjuk kepada Allah untuk dipilihkan. Ya, beliau istikharah biasanya itu dilaksanakan dengan salat. Salat apa namanya? Salat istikharah. Salat istikharah. Ya, beliau salat istikharah. Beliau beristikharah ba'da mastakhartullah, setelah saya beristikharah Allah kepada Allah. Setelah saya beristikharah kepada Allah Ta'ala fihi, saya beristikharah kepada Allah Ta'ala fihi, pada persoalan ini, pada mengarang kitab ini. Setelah saya beristikharah beristikharah kepada Allah, artinya meminta petunjuk untuk dipilihkan. Itu kan dari kata ikhtara. Biasanya itu orang kalau mau ada yang dia mau pilih, banyak pilihannya. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara beristikharah. Wa sammaituhu, dan saya menamainya. Maksudnya menamai karangannya ini, beliau namai karangannya, kitabnya ini, sammaituhu ta'limal muta'allim, namanya ta'lim muta'allim. Nah, nama kitabnya beliau namai dengan nama ta'limul muta'allim. Awatnya ta'lim, ta'lim artinya pelajaran, atau ya, pelajarannya orang yang al-muta'allim. Al-muta'allim itu artinya orang yang belajar. Ya, orang yang belajar, pelajarannya orang yang belajar. Ta'lim itu dari kata 'allama, mengajar. 'Allama itu artinya mengajar, masdarnya 'allama yu'allimu ta'lim. Ta'lim artinya pelajarannya orang yang al-muta'allim, orang yang belajar. Pelajarannya orang yang belajar. Ada yang baca tariqat ta'allumi, tariqat jalannya atau caranya at-ta'allumi, belajar. Ada yang baca fi tariqat ta'allumi. Ya, kalau kita tidak baca itu, kita baca saja sama ya. Jadi ada yang baca begini, nama kitabnya itu ta'limul muta'allim fi tariqat ta'allumi. Ya, dia sisipkan kata fi. Ya, tapi bisa juga dibaca badal. Ya, badal yang saya belajar bahasa Arab ada namanya badal. Sama ya. Antara ta'limul muta'allim itu juga di tariqat ta'allumi. Ya, ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi. Atau kita lanjut, kita sisipkan di situ kata ta'limul muta'allim fi tariqat ta'allum. Caranya menuntut ilmu. Jadi ini kitabnya beliau karang. Beliau karang ini kitabnya, namanya Ta'limul Muta'allim, caranya atau jalannya atau pelajarannya orang yang menuntut ilmu. Jadi setiap santri itu harus tahu, minimal tahu. Ya, yang lebih utama mengamalkan, mempraktekkan isi dari kitab Ta'limul Muta'allim. Tidak sempurna seseorang disebut santri
kalau dia tidak tahu isinya ta'lim muta'lim atau tidak melaksanakan isinya kitab ta'limul muta'lim. Ya, jadi sebagai santri kalian harus tahu, pelajari isinya kitab ta'limul muta'lim. Jadi kalian kalau tidak pernah belajar kitab ini, karena yang mempelajari kitab ini itu kebanyakan hanya di pesantren-pesantren. Di pesantren-pesantren, ya hampir mayoritas pesantren, ya terutama pesantren yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah itu mempelajari kitab ini, ya hampir semua mayoritas. Kalau kalian kuliah ya, itu tidak banyak atau hampir tempat-tempat kuliah itu, tempat-tempat kampus-kampus itu tidak mempelajari kitab ini, kecuali mungkin kalau tempat kuliahnya itu di pesantren-pesantren, ya kampus-kampus pesantren. Tapi kalau di universitas-universitas itu biasanya tidak dipelajari. Kenapa? Karena biasanya dianggap sudah selesai ketika dia pesantren. Jadi kitab ini hanya dipelajari di pesantren-pesantren. Waja'al tuhu, dan saya menjadikannya. Waja'al tuhu, dan saya menjadikannya husulan. Husulan beberapa pasal. Beliau mengarang kitab ini dengan beberapa, menyusunnya dalam beberapa pasal. Pasal-pasal. Apa itu artinya pasal? Dari kata faslun. Kalau biasanya kalian belajar bahasa Arab itu faslun itu kelas, ya. Kalau asal katanya itu kata faslun dari kata fa, suat, dan lam, pasal, itu artinya pembeda. Untuk membedakan sesuatu dengan yang lain dibuatkanlah pasal-pasal. Makanya kelas disebut dengan pasal, faslun. Satu kelas, satu pasal, faslun. Faslul awal, kelas pertama. Ya, kenapa? Karena kalau di kelas itu kalian dipisah-pisah. Ada kelas 1, kelas 1A, 1B, 1C. Ya, 10A, 10B, 10C. Ya, beda dengan di sini. Kalau di sini tidak ada. Ya, tidak ada pasal-pasal. Tidak ada pembeda-pembeda, ya. Tidak ada yang mengantara satu persoalan kok dengan persoalan yang lain. Tidak ada antara satu tingkatan ke tingkatan yang lain, tidak ada, semuanya sama di sini. Ya, antara tidak ada lagi di sini kelas-kelas, dari kelas 10 kelas ada, semuanya sama. Tidak ada pasal di sini. Tidak ada pasal di sini. Kalau di kampus 3 ya ada pasal. Artinya pasal itu perantara antara suatu sesuatu dengan yang lain. Ya. Kalau di sini kitabnya pengarang di sini itu membuat pasal-pasal. Ada pasal pertama, pasal kedua, ya. Fusulan itu jamak taksir lagi itu dari kata faslun. Satu pasal, faslani dua pasal, fusul banyak pasal. Beliau mengarang kitab ini, menjadikan kitab ini terdiri dari berbagai pasal. Yang pertama pasal apa? Jadi kita dikasih gambaran sebelum kita baca kitab ini. Beliau memberikan gambaran kepada kita apa-apa yang akan kita baca dari kitab ini, ya, apa-apa yang kita baca dari kitab ini. Yang pertama apa yang kita akan baca dari kitab ini? Faslun, pasal, fi mahiyatil ilmi, fi tentang mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu, tentang hakikat ilmu. Fi mahiyatil ilmi,
tentang hakikat ilmu. Apa sebenarnya itu ilmu? Ya, mungkin ada di antara kalian masih bingung apa sebenarnya itu ilmu. Mencari ilmu, apa itu ilmu? Ya. Bagaimana sebenarnya itu ilmu? Bagaimana bentuknya? Ya. Apa itu ilmu? Beda kalau kita cari uang. Cari uang kan jelas kelihatan barangnya, kelihatan bendanya. Ya, ada uang 10 ribu, uang 100 ribu ada. Tapi kalau ilmu bagaimana bentuknya itu? Ya, di sini nanti Syekh Azhar Nuji menjelaskan apa sebenarnya itu ilmu. Mahia tentang hakikat apa sebenarnya? Fi tentang hakikat ilmu. Apa sebenarnya itu ilmu? Wal fikhi dan fikhi. Apa itu fikhi? Wa fadlihi dan keutamaannya. Apa kelebihannya? Wa fadlihi dan apa keutamaannya itu ilmu. Apa itu kelebihannya itu ilmu? Kenapa mesti kita pelajari, kita cari itu ilmu? Ya. Penuntut ilmu. Ya, sejak kecil kita sudah disuruh untuk menuntut ilmu sampai kemudian sampai ya bahasanya itu utlubul ilma apa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin utlub ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu utlubul ilma tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai mati, sampai ke liang lahat, sejak dari lahir sampai mati. Nah, kenapa kita apa keutamanya? Kenapa kita mesti menuntut ilmu dari lahir sampai mati? Jadi mencari ilmu itu tidak memiliki masa. Masa menuntut ilmu itu dari lahir sampai mati. Jadi orang umurnya berapapun itu masih disuruh untuk mencari ilmu. Tidak ada istilah berhenti masa yang mencari ilmu sekarang. Tidak ada. Kapan berhenti mencari ilmu? Nanti sampainya mati orang. Ya. Yang ada masanya itu sekolah. Sekolah itu ada masanya. Ya. Tidak mungkin orang umurnya 30 tahun kemudian masuk TK. Nah, tidak mungkin. Ada masanya, ada umurnya. Ya, dari umur berapa tahun itu? 4 tahun ya, atau 5 tahun. Ya, sampai umur 6 tahun. Ya. SD atau ya SD masuk 7 tahun. Itu ada masanya. Tapi kalau mencari ilmu, ya makanya saya sudah sering berkali-kali sampaikan bahwa berbeda antara sekolah dengan belajar. Ya, berbeda antara sekolah dan belajar atau mencari ilmu beda. Tidak semua orang yang sekolah pergi mencari ilmu. Tidak. Ya. Tidak semua juga orang yang belajar itu sekolah. Ya, seperti saya sekarang. Saya sekarang tidak sekolah lagi. Tapi saya masih mencari ilmu, masih belajar. Ya, cara belajarnya ya tidak sama dengan kalian. Fadli dan keutamaannya. Apalagi nanti yang kita akan pelajari faslun fasal fin niyati, tentang niat. Tentang niat. Faslun fin niyati, tentang niat. Ini juga penting. Ya, karena ada hadis Nabi mengatakan innamal a'malu bin niyati. Ya, sungguhnya suatu amal itu tergantung niatnya. Itu penting. Ya, sesuatu itu niat. Yang membedakan antara orang yang salat duhur dengan salat asar, ataukah salat duhur, salat subuh dengan salat sunnah subuh, itu yang membedakan adalah niatnya.
bentuknya sama. Jadi niat itu sangat menentukan. Jadi kalian dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Kalian menuntut ilmu juga itu ditentukan dengan niatnya. Apakah kalian pergi ke sini tujuannya untuk menuntut ilmu? Ataukah kalian datang ke sini karena mau jadi absen supaya dianggap hadir? Atau tujuannya kalian ke sini karena supaya tidak dimarah-marahi sama orang tua di rumah? Atau tujuannya di sini supaya pergi jalan-jalan saja? Daripada tidak dikerja di rumah, mendingan kesini jalan-jalan. Nah, itu orang-orang yang salah dalam berniat menuntut ilmu. Niatnya bukan untuk ilmu. Maka yang dia dakwat hanya itu saja. Jadi ketika nanti di akhirat, ya Allah, mana mi pahalaku menuntut ilmu selama ini? Bertahun-tahun saya pergi pengajian, bertahun-tahun saya pergi sekolah, mana pahalanya? Allah akan berkata, pahala apa yang kau cari? Niatmu kan bukan menuntut ilmu. Niatmu kan datang untuk sekedar di absen, dianggap hadir. Nah, kalau kamu sudah dianggap hadir, maka sudah selesai, tidak ada yang lagi, tidak ada lagi yang kau bisa peroleh lagi selain itu. Karena itulah, karena itu yang kalian niatkan. Tunggu dulu sebentar. Oh ya, saya tidak sempat dengar tadi azannya. Jadi nanti kita bahas, kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan sedikit dulu. Fi halit ta'allumi. Fi halit ta'allumi, niat fi pada waktu, fi halati pada waktu at-ta'allum, pada waktu belajar, niat pada waktu belajar. Ya, nanti kita lanjutkan. Biasa itu kalau guru ta'lo ya ham, kalau setelah pengajian apa yang nanti kita baca itu biasanya beliau mengatakan nafasi maqdah. Nah, itu biasanya begitu. Nafasi maqdah faslun fi ikhtiyaril ilmi. Ya, wal ustaz. Ya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yakin wa qaiman ila ya rabbana lakal hamdu wa rahmatuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil mubarak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma ja'alna min ulama'il 'alim wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.